Kedalaman di cek teman satu kursinya. Dap, banyak dap, coba semalam yang kamar dengan Jody siapa aja? Bro, Patrick, bro. Ya. Ini sarapan di Jomblo. Ya, buru-buru dong dan kita sini aja deh. Ada yang tidak sehat? Kenapa mesti di kunjungan pun saya harus bicara sesuatu aneh gitu? Kan sebelum berangkat udah bilang, ya kan? Kita happy ya, tapi nggak bablas ya, ya kan? Jangan bikin ibu panci. Minta tolong Jody untuk mengecaskan power bank saya. Namun ya sangat disayangkan ya. Untuk masalah harganya tidak masalah buat saya. Ya power bank masih bisa beli lagi. Cuman kan saya udah mengamandatkan gitu, ngasih kepercayaan, diminta yang tolong gitu, sama saya. Tapi di saat saya mau pakai dan saya minta lagi dong. Ya, ternyata tidak ada. Saya juga nggak tahu nih. Jody sudah sempat nanya ke kalian atau belum? Jawab sudah, Pak. Masalah harganya power bank, tapi tanggung jawab. Yang minta tolong guru loh. Ya, betul. Ya, jadi selain Jody, satu kamar ini mesti dia. Jalan-jalan ke arah mana? Jadi cuma laki-laki harus bertanggung jawab. Gimana caranya? Jod, kamu punya casan enggak buat cas power bank? Suaranya. Terus saya siap. Ada apa di kamar sama saya aja di cas, Pak. Terus saya bawa ke kamar, Pak. Terus habis itu saya taruhkan di cas di bawah di lantai. Terus habis itu saya kasih tahu teman yang ada di kamar kalau misalkan keluar kalau kosong kamarnya baik dikunci, Pak. Terus habis itu saya keluar, Pak. Mana? Saya ke warung, Bu. Belum punya ya? Waktu keluar ada siapa di kamar? Jadi enak banget. Oh, jadi pekerja loh. Jadi kalau di dunia kerja kayak gini nggak tahu cat selesai. Tapi nggak sih.
ada Andre Pak. Andre, siapa lagi? Kamar. Siapa lagi? Katanya itu ada Acil Pak. Masuk nggak tahu. Siap kalau Pedri, katanya ngambil casan Pak. Nah, casan yang buat gitu, kalau begitu ya? Siap, bukan Bu. Lagi sana? Siap, hadir Bu. Ambil apa? Siap, casan Bu. Casan Bu. Yang dipakai buat powerbank? Siap, tidak Bu. Bukan, berarti kan? Powerbankannya udah nggak ada di casan Bu. Cuma nah, casan doang. Kan kamu masuk udah nggak ada? Sudah tidak.
Berhasil berarti. Eh Bu, semangat Bu. Semangat. Halo. Semangat jelang 60. Main ngap juga ya? Ini langsung kanker. Sakit jantung masih aman enggak? Oksigen, oksigen. Ini di atas, Pak. Ayo. Kong, dapat dengan kong. Lu mau pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kegiatan outing kelas yang diagendakan kelas 11 kemarin akhirnya bisa terlaksana dengan baik, walaupun dari pihak sekolah sebagai pribadi juga minta maaf kepada anak-anak kelas 12 tahun ini jika apa yang kita jalani sekarang ini feeling ya bahasa anak-anak di luar ekspektasi, tapi sekolah ibu sudah berusaha untuk menyelesaikan semua tanggung jawab sekolah pada mereka. Jadi sekali lagi minta maaf, mudah-mudahan kedepannya kalian jadi orang-orang hebat, orang-orang sukses, karena perjalanan kalian dimulai dari sekarang. Rinjani, terima kasih banyak pelayanan yang luar biasa. Mohon maaf jika anak-anak selama perjalanan melakukan hal-hal yang di luar kenyamanan. Sekali lagi atas nama pribadi sekolah, terima kasih banyak Rinjani. Terima kasih anak-anak hebat untuk kegiatan hari ini. Dari Taufik Fadil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol aja dah. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 12 AP angkatan 17. 12 ya angkatan 12. Kita sudah sama-sama, kalian sudah belajar dari mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Hari ini kita sama-sama berangkat ke Jogja di bersama dengan Rinjani. Terima kasih, semoga sukses untuk anak-anakku semua. Itu Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah tidak henti-hentinya mendoakan kalian. Semoga mungkin di generasi kalian ada yang jadi pejabat, ada yang jadi teknikat, itu aja. Terima kasih. Salam buat Rinjani, terima kasih Rinjani sudah mengantar kami sampai ke Jogja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat anak ini kelas 12 akhirnya kalian ada di titik ini, yang akan sebentar lagi lulus, yang akan melangkah lebih tinggi lagi, yang akan terbang lebih tinggi lagi. Semoga kalian semua sukses, semoga menjadi anak yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan juga terima kasih kepada kepala sekolah sudah merealisasikan kegiatan ini. Kita bisa pergi ke Jogja bersama Rinjani. Rinjani, terima kasih banyak sudah menemani kita di perjalanan Jogja ini. Luar biasa, semua destinasinya bagus, makanannya juga enak-enak. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ianya adalah bekas terkena erosinya. Kalau yang di sini foto tertempel di dinding ini. Jadi bakal itu terletak utama. Kawan Anda. Jadi silakan kalau yang di sini ada tiga sama satu banyak korban juga. Sekarang untuk kepulangan nanti kita sudah melewati kawasan museum lagi. Terima kasih. Travelers from Forbidden Lake. So, selanjutnya, sekali lagi kan kembali ke arah merajut masing-masing. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi. Kurang lebih untuk bentuknya seperti ini ya. Tuh batunya agak kurang jelas pakai kamera handphone. Wajah menghadap ke samping. Kalau kurang jelas bisa dilihat pakai kamera. Yang aslinya. Ya, aslinya. Oi. Sehingga kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Masain. Masain.
Thank you.